Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Hari ini saya akan membawa kalian semua ke belanja mingguan dan untuk Thanksgiving juga ke salah satu supermarket grosiran yang ada di US. Jadi sebelumnya terima kasih karena Anda sudah klik video ini. Jangan kemana-mana, saya akan tunjukkan kalian situasi kita saat belanja. Oke, okay? Let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah lagi di jalan dan kebetulan udah hampir jam 4, sekarang 3.50, udah hampir jam 4 sore. Nah, karena kebetulan sekarang ini sudah masuk musim gugur atau fall dan itu hari itu semakin pendek. Maksudnya adalah jam 5 itu di sini sudah mulai gelap. Jadi makanya kita begitu buru-buru mau pergi belanja sekarang. Semoga nanti pulangnya nggak terlalu gelap sekali karena biasanya itu baby itu di belakang Nathaniel. Dia nggak suka kalau gelap-gelap di jalan gitu, jadi dia agak rewel. Makanya kita sekarang agak buruan dan kebetulan juga ini supermarketnya nggak jauh dari rumah. Jadi yes, let's go, kita shopping. Udah kayak shopping hunter guys karena buru-buru. Oke, mari kita ambil cart. Let's go. Ya sayang, live dulu guys. Ini Sarah live dulu ininya. Mereka sudah jual pie, pumpkin pie, $6.90. Mereka ini ada pumpkin pie ini karena mau Thanksgiving. Ini dia crepes begini, $6.49. Bagus sekali ya. Ini crunchy kan? Biasanya saya cek dulu di dalam itu dia keras keren, dia keras apa enggak? Oke, ini keras, kita ambil yang ini aja. Ini lebih keras. Kita milih gitu ya teman-temannya yang bagus gitu. Nah ini mau crunchy. Oke, masuk dong. Grapes. Oke, mau strawberry enggak, Lip? Strawberry. Nggak mau ini strawberry-nya ini, $4.49. Do you want blueberries? Okay. Dia mau blueberries, guys. Nah, ini blueberries-nya ini, $4.89. Okay, nih. Saya beli blueberry. Strawberry-nya ini, $4.49. Butuh. Nanas. Kalau nanasnya ini $2.99. Kita ambil nanas nih, Lip. Nanas. Ini coba. Ini mertuaku suka sekali ini. Jadi kita beli satu untuk dia. Itu kecil tadi. Oke, okay, Lip. Oke, okay. Pineapple. Cantaloupe. Ini mangganya ini $6.49. Ada berapa ini? Ada 6. Oke. Okay. Kita beli mango. Bawang $3.99. Kita tunggu mau beli cucumber, ambil timun. Mini cucumber. Ambil. Mini cucumber ini adalah $2.90. Nelly. Cucumber. What else? Beli brokoli. Kita beli brokoli ini untuk Isabella. Jadi satu brokoli ini adalah $3 nyoba brokoli. Bikin sini nak. Brokoli. Itu untuk Bella. Yeah. Jadi lagi beli tomatoes. Ini beli tomat, Jin. Tomat, guys. So ini kalkun turkey-nya ini. Besar sekali ya. Satu gini satu poundnya itu $0.89. Oh, ini ada berapa pound satu ini? Coba tengok. 16 sampai ke 24 pound, guys. Jadi kalikan 60-89, banyak banget ya. Apple juice. Oke, teman-temannya. Mereka ini belinya sini per grosiran begitu. Jadi banyak-banyak begini kalau belinya. Gila, ini daging. $115, geng. $115.
so expensive. Yang begini 47. Aku mau masak rendang, cari daging untuk rendang. Kalau gini, ini gini deh ya. Ini 24, 28. Daging sayangku, masuk sini. Oh, di atas ini aja lah, nggak muat. Ayo kita beli telur, gengs. Telur. Nah, ini telurnya gini 3 dozen begini. Ini 36. Beli telur. Ini $3. Ini $5.29 nih. Kakinya digeser sini nak. Itu telurnya di dekat kaki kamu aja biar jangan pecah. Turun sayang. Ini popsicle. Mau? Ini ada ini apa ini? Ice sour apple cherry. Mana sour apple? Blueberry ice popsicle. $9 itu satu kotak, guys. Dan 30. Mau yang mana? Jadi teman-teman, kalau di sini tuh belanja itu kadang-kadang kita pakai kupon, dia ada diskon-diskonan, walaupun dia udah diskon, kita pakai kupon kadang-kadang. Kalau hari itu hari yang diskonnya gitu, kita beli satu nanti atau dua, dia boleh dapat diskon misalkan $2, $5 gitu. Jadi dia ada diskon, kupon-diskon ya. Kita check out, guys. Sudah selesai. Kita mau bayar. Di sini self check-in, guys, ya. Isabella bantuin Derry. Awas kakinya, awas kakinya. Awas, move, kakinya, awas kakinya. Ini berat sekali, guys. Jangan pakai plastik. Kocak. Ready, Libby? Mm-hmm. Okay. How am I gonna do this with you in there? Can you come out, Naku? I can do it. I have the whole corner here. Okay, that's it. Kita sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita pulang. Jadi cek dulu baru bisa keluar. Ayo, Dede. Jadi kita udah nggak gelap ya, belum gelap ya, guys. Karena kita nggak ada less dari 1 jam kita udah selesai. Kurang dari 1 jam. Jadi masih agak terang udah mulai. Gitu sih. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai belanjanya dan itu tadi kita berangkat tadi jam 4, kita sampai di sini. Terus itu sekarang udah masih jam 4:48, jadi hampir kurang lebih 1 jam lah ya. Nah, tadi waktu kita check out tadi ada masalah sedikit gara-gara barang-barangnya itu kita udah scan, terus dia bouncing back lagi gitu. Jadi ada 3 kali, jadi agak lambat ya. Jadi dia udah males. Dia yang buat check out tadi, jadi itunya terlalu menolak-menolak terus waktu dimasukin ke tempat barang gitu. Kalau udah kita scan, dia barangnya kita letakin di situ. Nanti dia balik-balik terus, jadi si Dedi udah kecewa, kesal dia 3 kali, 4 kali ada kita panggil orangnya tadi ya, kita selesai juga, ya udahlah gitu. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita untuk belanja-belanja hari ini. Enggak, belanja kita nggak banyak, jadi kita cuma 1 jam aja di sana kurang lebih ya. Oke, I'll see you in the next video, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yeah, it's okay, Dedi.
kesal dia guys. Oke lah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye.